Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Syukur selalu, Alhamdulillah. Yang belum subscribe, please subscribe guys. Jujur aku cakap, aku ni yang paling malas nak berkawan dengan orang perempuan. Aku ni lebih rela kawan dengan jantan, kau tahu tak? Perempuan ni memang cepat dengki. Okay, hati busuk. Dengki je kerja dia. Walaupun dah berkawan lama, best friend kau pun boleh backstab kau, kau tahu tak? Patutnya kita ni sebagai kawan, kita ni kena support antara satu sama lain. Ini tidak. Hati punya dengki, punya busuk. Tak boleh tengok orang lebih sikit, kau terus nak busuk hati. Tak boleh kau rasa macam nak tumpang gembira dengan kawan tu. Tak boleh kah? Kenapa hati nak kena busuk sangat? Kau buruk-burukkan aku depan orang lain, ha? Tapi bila depan aku, pijak semut tak mati, oh. Puas ke hati kau? Kau rasa lega ke jaja cerita aku sana sini? Hidup kau tenang ke macam tu? Orang dah buat baik dengan kau, kau pijak pula kepala aku, ha? Aku ni punyalah baik dengan kau, kau buat tahi belakang aku. Kau memang perempuan tak guna, kau tahu tak, ha? Eh, kalau itu kan hati aku, nak je carut-carut kau, kau tahu tak? Kau jangan ingatlah orang sekeliling kau tu suka kau, ha? Kau ingat kau hebatlah tu, kau jaja cerita orang sana sini, kau kutuk-kutuk orang sana sini, kau ingat kau hebat? Sibuk nak cari salah orang tu, salah diri sendiri dia tak tengok, ha? Aku tahu mesti semua orang pernah rasa juga at least sekali lah ni. Kawan-kawan backstab ni kan, mesti pernah kena. Dia macam ni, kalau kau tak nak kawan, kau cakap je tak nak kawan. Aku pun tak hamak nak kawan dengan kau. Orang-orang yang macam ni memang orang-orang yang suka jatuhkan kita dalam diam, ha? Sebab itulah orang kata semakin kita besar ni, semakin kita hilang kawan kita. Kita punya circle tu semakin kecil. Daripada kita dapat kawan perangai macam haram, elok kita kecilkan kita punya circle, ha? 2-3 orang kawan cukup. Tak payah ramai-ramai. Ramai-ramai pun tak guna. Orang-orang macam ni nak kena-kena kat batang hidung dulu, baru dia sedap, baru dia faham. Nak kutuk, nak canang cerita semua, mai buat depan aku. Tak usah pun buat belakang-belakang. Kita ni bukan budak sekolah, hang nak cakap apa-apa, mai cakap depan muka. Okay, so saranan aku, hang tak usah duk pilih orang-orang macam ni. Orang-orang toksik ni kita kena jauhkan diri. Okay, tak payah tunggu depa. Jangan lawan, kita sendiri jauhkan diri. Kalau jumpa orang macam ni, kau ludah sikit depan muka dia. Kau tampak-tampak bagi dia sedap. Amboi, ingat dia tu siapa? Nak mai jatuh-jatuhkan orang. Amboi, hang tu siapa? Hang ingat aku tak boleh nak balas kat kau balik ke? Aku ni kalau dah balas balik, kau melutut depan aku minta maaf. Tapi aku malas nak layan kau. Kalau aku layan kau, aku dengan kau 2x5, 5x4.